Benar dimiliki oleh Fajar Muda dengan melakukan. Sekarang ada nomor punggung 8 sudah melakukan passing boy ke kiri. Masih menjelang bola nomor punggung 6. Nomor punggung 13 melihat kawannya dan sesudah umpan saja di sana ada nomor punggung 14 dari Tatar Muda Faro Rozi. Bagian skor masih 3-0 untuk Kesan. Apakah bisa menyamakan? Sudah dilakukan, masih diamankan saja Yusril Mahendra. Kawannya Yusril Mahendra buang saja bola ke depan. Di sana ada Usman mengajar bola, terjadi perebutan di kotak penalti. Sedikit dorongan dilakukan oleh Usman. Nomor punggung 9 ada Insan Eri Marsukani. Salah umpan, lemparan ke dalam, kembali dilakukan. Di sana ada Rian. Salah umpan ternyata saudara-saudara. Hedi langsung, ada Okan. Rian buang saja bola ke tengah. Ada Azni menyambut bola, ada Fitradi. Ternyata main cukup baik, ada Razi nomor punggung 4 dari Persela. Kehilangan bola, Razi. Nomor punggung 15, Tatar Muda masih berhasil bola. Step dia kurang baik step sehingga keluar bola, lemparan ke dalam kembali dilakukan. Andika Vele mengambil bagian, sudah melakukan. Ada Azni yang dituju, masih muasai Azni. Namun kurang baik. Ihsan mantap cagi terlalu bagian. Lihat kawannya. Nomor 15 Ihsan sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Terlebih dahulu asisten wasit sebelah barat mengangkat bendera. Poker sisi kanan ada Rian. Masih muasir bola Rian. Depan saja di sana ada main playmaker Murtono. Mengenai tangan terlebih dahulu. 3-0 namun anak-anak Persela masih menekan. Sudah dilakukan, bola udara terjadi. Heading saja oleh pemain belakang dari Tatar Muda. Umpan masih ke belakang. Murtono kurang baik, Murtono backline. Azni sedikit dorongan dilakukan nomor punggung 9. Oke. Ke sisi kanan sampai saja Rian. Masih umpan Murtono. Sisi kanan, salah antisipasi Murtono, harus melihat kawannya terlebih dahulu. Nomor punggung 9 dari Tatar Muda. Nomor punggung 6 maksudnya. Salah umpan, dihalau saja oleh Rian. Bola kan untuk Tatar Muda. Dan bebas ternyata saudara-saudara. Nomor punggung 10 kurang sempurna tendangan dilakukan oleh Tatar Muda. Sehingga lemparan kendaraan kembali dilakukan Rian. Murtono buang saja bola sia-sia. Murtono kembali lemparan ke dalam. Rokong 9 maksudnya. Halau saja. Masih kuat Murtono. Fitriadi ganggu pemain nomor 6. Murtono masih menguasai bola. Terjadi perebutan terlebih dahulu mengenai tangan dari pemain Persela. Tongkungra mengambil bagian. Ada Mariadi. Ada nomor 10, nomor 9 menunggu umpan. Sudah lakukan nomor punggung. Hampir saja nomor punggung 5. Saja si Yusril Mahendra.
masih nomor 13 menguasai bola. Lihat kawannya overlapping, masih melakukan 1-2. Nomor 10 terlalu. Rian menghalau. Tatar muda kembali menguasai bola. Di kiri maksudnya, namun dorongan yang cukup jalan. Azni mengambil bagian. Azni sudah dilakukan. Mariadi sudah melakukan tendangan back. Dan ada melakukan ke sisi kiri waktu 10 di sana maksudnya. Buang saja Kunuki. Ada Rozi melakukan pelanggaran yang sia-sia oleh Rozi. Harus berhati-hati Rozi. Pelatuan 8 Ishak. Umpan saja nomor 13. Masih kerjasama di sana. Ada nomor 10 15 maksudnya. Dan bola nomor 9 dibuang saja Pele. Baik sekali Pele pada sore hari ini. Asli bola udara terjadi perebutan. Ada Iksan, baik yang cukup baik Iksan. Dari sisi kiri Asli sehingga tak saudara-saudara mampukah menambah untuk penuh gol pada sore hari. Rose buang saja di sana. Harusnya bola ribuan di sana masih aman. Bola udara, Okal heading saja. Sisi kanan di sana ada Usman Pele. Power to Rian. Ada nomor 6 Usman Pele. Ada Ishak dan Tatar Muda. Nomor 3 Agus masih ke sisi kiri sana. Ada nomor 9 maksudnya. Umpan yang kurang sempurna dilakukan oleh Agus. Tinggal lemparan ke dalam. Keuntungan bagi anak-anak bersalin sudah dilakukan di sana. Ada Fitredi maksudnya. Heading maksudnya di depan. Salah umpan Fitredi. Tatar Muda. Nomor 10 melakukan tendangan dari jarak. Sudah dilakukan Khairul. Nomor 6 buang saja Iksan. Rozi persalahan Iksan. Kerjasama dengan Rozi. Namun ada si Ishak mengamankan bola. Azni tidak terlagi jauh offside. Tartung 10 backheel maksudnya. Ada Fitriani. Rozi dari sisi kiri maksudnya. Letak si Rozi. Masih di base. Waktu lempar blas. Bersama nomor 14 masih nomor 14 pemain yang cukup baik. Pele Rian buang saja bola. Iksan sana maksudnya. Kontrol yang kurang baik dari Iksan. Nomor 10 dari Tatar Muda masih gocek bola. Terlebih dahulu kehilangan. Ada si Kuyubi yang mengganggu. Rian Azni. Ada Rozi nyambut. Baik sekali Iksan. Terlalu lama Iksan menguasai bola. Masih dari anak-anak Persela menguasai bola. Sedikit ada si Murtul Fikriadi menunggu. Dibatah penalti. Usman sudah dilakukan Usman. Datang saja. Namun bisa dihadir oleh pemain nomor 4. Kembali lagi Rian. Ada Asli. Asli untung saja cekatan gagal gawang dari nomor 20.
Marpol Suhairul. Cat keturun Roji. Lihat kawannya. Marpol 9 sana bantu. 8. Isak. Ya. Spekulasi langsung. Skor 3-0. Razi. Edi Sadar nomor 13. Outbound. Khairul ngambil bola ke sisi kiri. Ada Sirian mengganggu. Ramu sekali, namun untung salah ada Otar mengganggu. Marco 9, lihat kawannya. Balik lagi nomor 6, menguasai bola. Coba Ramu, untung ada si Otar di sana. Ihsan, ada si Roji masih menguasai bola. Bersama yang baik dari Ihsan dan Rozi. Pemain muda yang diturunkan cukup baik pada sore hari ini. Lemparan ke dalam kembali. Rudi. Fernando Mas. Clear. Satu kesalahan yang sudah kelima. Masuk panjang Suryan. Sana ada Mutona mengganggu. Mutona. Lempar kembali lagi. Kurang baik. Mutona. Tanpa melihat kawannya langsung umpan. Pele. Cukup baik Pele. Isan. Ruang saja nomor 5. Suryani. Persialan mengambil bagian nomor 11. Pele. Melihat kawannya Pele. Nomor 14. Asana Larozi. Ruang saja. Mutono pas yang kurang sempurna lalu teman Mutono Isa ada Fitriadi Oker mengganggu pergerakan daripada nomor 6 Duel kalau maksudnya bola udara. Alessio Osman di sana maksudnya. Namun dihalau saja oleh nomor 4. Dari sisi kanan. Salah umpan. Lakukan kembali lagi. Isak. Lebih dahulu Isak. Isak. Ya maksudnya di sana ada Khairul. Masih menguasai bola dari Tatar Muda. Marcus 6 umpan saja di sana. Marcus 9 maksudnya. Umpan yang kurang sempurna dilakukan oleh Marcus 6 ada Mariadi. Sudah dilakukan tendangan gawang. Sedikit dorongan dilakukan oleh pemain nomor 4. Di kanan, Rian, lihat kawannya. Ada Usman. Oh, terlebih dahulu, asisten. Kepala timur mengangkat bendera. Dan Usman. Buang saja ke sana oleh Tatar Muda nomor 3. Bagus. Peran kembali dilakukan oleh Rian, nomor 5. Angkat saja bola Rian. Ada Azdin. Heading. Umpan yang cukup baik. Masih. Usman. Bola udara dilakukan. Oker mengambil. Kerjasama dengan Murtala. Ruang saja di sana maksudnya Rian. Namun kurang sempurna Rian. Yang dikuasai oleh Tatar Muda. Di sana ada nomor 6. Ada Mariadi. Kembali dilakukan oleh Rian.
mengambil bagian dia, buang saja bersama Anda Usman. Berbola, Fitradi, ada Ihsan, backfield, kurang baik, Ihsan. Balen, bukan terjadi, batas penalti. Buang saja. Kesalahan FC. Maklum bilang bahas Ivan. Sudah dilakukan buangan. Hasbi buang saja bola ke sisi timur. Mengamankan Zala daripada kesalahan FC. Ada Khairul. Kesi kanan, umpan ke belakang. Mencoba melakukan cross saja bola ke tengah. Kuluri. Masih di buang saja oleh Akar Muda Lalu Bambat Nisang. Kesi kanan sana ada Martung 15. Lagi turun. Turun membantu kanan dari Kursalem. Mencoba membuang bola nama hingga tendangan tunjuk kembali. Lakukan buangan lemparan ke dalam. Marco Lima cross saja di sana. Buangan pada oleh Mirkona ke dalam. Hasni mengganggu. Terangkan dari nomor 3 Manfiran. Nomor 13 sudah melakukan. Lalu melebar ke sisi timur. Yusri masih mengamankan bola. Lihat kawannya buang saja ke depan. Heading dilakukan oleh nomor 3 Rian, buang saja bola ke depan. Sana dan Burtono menyambut. Duel udara terjadi. Kabar muda nomor 10 sana ada Khairul. Lepas bola dari sisi kiri bersama dengan nomor 6 Kevin saja keluar. Marco 15 Supira. Kembali lagi di pasir nomor 6 ada Khairul. Lagi dahulu saya Khairul. Oker mengambil bagian. Sudah dibuang. Duel udara terjadi. Jangankan nomor 4 pemain dari Tatar Muda. Lemparan ke dalam. Ivan menguasai bola di sisi kanan. Tendang saja mengenai Usman. Akan dilakukan oleh Usman. Buang saja. Umpan. Karena ada nomor 8 ada si Ivan mengganggu pergerakan. Isan ada Rossi masih menguasai bola. Jangankan saja nomor 5 ada Suryadi. Dari sisi kanan Suryadi masih lakukan percobaan untuk melewati si Pele. Kuat saja si Pele. Oke. Akhirnya dari perbuatan di tengah. Bukan pelanggaran ternyata. Nomor 15 ada Yadi. Main pirang. Melakukan step. Cukup baik step dilakukan oleh Yadi. Oker buang saja bola. Infa. Arbonam. Masih dari Tatar Muda ada Ishak. Ishak, lihat kau. Lihat kaki kidalnya Ishak. Santai kan. Terjadi duel utara. Kebakaran, ada Ivan, ada Anissa, dan sana ada Usman kerjasama. Hingga
Masih dikuasai oleh Tatar Muda. Langsung dilempar Siati. Masih bola. Kesisikan masuk. Ada Ishak. Angkat saja kesisikan. Ada mampu memas. Tapi wangi baru kembali. Buang saja yang spil. Ada simpiran sekarang. Airin saja pergantian pemain wasit. Nomor 9 bisa ditarik keluar. Cik Pele berbakar-bakar ke dalam Pak Cik. Sana ada Usman maksudnya. Dibuang saja nomor 24. Masih terjadi perebutan. Pak Cik masih melakukan. Coba dilakukan oleh Pak Cik. Masih bawa Pak Cik. Ayo Pele. Kehilangan bola si Pele. Roji berteman. Antisipasi yang kurang baik. Miss komunikasi otor dengan penjaga. Hampir saja nomor 15 memperobos gawang daripada Persela. Rozi akan dilakukan di sebelah timur. Kita Murtono. Kurang baik Murtono, seharusnya bisa. Apa sih kembali dari nomor 9 di sana? Pada nomor 9, Mairi. Buang sudah bola itu, kasihan nih, buang. Bad play, terjadi lagi. Buang saja. Evan, Rozi. Masih yang terang baik dari Rozi. Tidak kehilangan. Ayo! Di kanan saya ada Kulubi. Hentikan pot kedua ini. Rozi. Ada di jauh. Ada si Iman. Iman. In sedia. Sedikit saja mengenai coba daripada kiper. Jadi pelanggaran. Apa enam? Tersalah saja, umpan ke belakang. Jadi bocekan maupun delapan Nisa. Jadi umpan cuek dilakukan. Kembali lagi nomor 9. Rozi, kuasai bola, kesalahan. Azni. Bagus aja nih, mantap. Kerjasama, bukan. Umpan saja ke depan. Salah. Umpan yang dilakukan memenuhi sasaran. 13 Tatar Muda melakukan terobosan. Erin saja, masih saja si Kulubi. Mac yang cukup senior dan berselan. Tommy buang saja. Ada Rozi. Edin, ada si Rozi. Kehilangan bola sih. Wow. Sekali, 25 Suryadi. Masih dribbling saja Suryadi. Islam sana ke sana. Sisi kiri. Dibuang saja oleh Rian. Wah, pas Tommy jauh. Lalu atas. Tunggu empat. Masih masih bola di tanda yang muda. Tidak ada ya Adi. Sekirang. Melakukan. Gabin. Berkurang sempurna sehingga kehilangan. Buang saja larian. Kami. Rian masih mengganggu. Kalau 15 sana mencoba melakukan. Namun dibuang saja oleh Fulmi. Cop saja. Nomor pun 8 Isak. Oh. Menang sih tak. Ambil saja si Oker. Fair play.
Irfan. Tujuh dorongan dilakukan oleh Irfan. Masih mencoba melakukan penyerangan oleh Ishak. Kurang baik umpan dari Ishak. Berdorong. Berasal dengan Azni. Ishak. Mampukah di detik-detik atau menit terakhir dari babak kedua ini? Sudah dilakukan. Namun dihalau saja oleh Akter. Irfan. Baik sekali Irfan, kerjasama dengan Rian. Backheel Rian. Lihat kawannya, umpan saja ke tengah. Ada Azni di sana maksudnya. Coba Azni. Sudah bersiap-siap. Lalu saja. Dan kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon untuk kedua tim akan manajernya dapat tanggung untuk kalangan kereta apa. Terima kasih. Come on, come on. 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 Come on